menginstruksikan kepada saya selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Kabupaten Pangandaran untuk hadir mewakili beliau memberikan sambutan, arahan dan juga membuka kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu masih panjang. Silakan membuat layang-layang dengan konsentrasi ya, jangan sampai layangan tidak bisa terbang. Karena dari sini sudah penilaian bawah langsung dibawa ke Pantai Batu Hiuk untuk diterbangkan bersama. Waktu baru 31 menit, masih panjang. Secara resmi saya nyatakan layang-layang Kabupaten Pangandaran yang bekerja sama dengan Bank Indonesia Cabang Tasikmalaya. Cabang wilayah Tasikmalaya. Sangat baik. Persatuan layang-layang tidak mengadakan lomba festival layang-layang internasional ya, karena terkendala dengan anggarannya COVID. Si COVID-nya, Pak, mudah-mudahan nggak ada COVID lagi, Pak. Ya, ya rame. Ya, Pak, berdoa bersama lah. 31 ya, kita menunggu peserta ya. Sekali lagi Bapak peserta yang baru datang, tetap Indra dan juga nanti akan dipandu oleh moderator kita. Dan saya mengucapkan halo Mas Desi. Boleh dengan doanya pada untuk Mas Desi. Dan sebelah saya juga Thank you.
apa? Dibungkus dengan. Ya, dibungkus dengan paper khusus, makanya itu apa? Istilahnya papilot ya. Papilot. Papilot itu dari kata paper ya. Nah itu nanti ada proses lebih lanjut di kreas seperti apa? Itu singkongnya terlebih dahulu di ini ya chef di. Ini kita sudah prepare ya. Dapat waktunya juga kita sudah. Kukus singkong dan gantung kayak begini nanti. Dikukus terlebih dahulu. Sampena sampe disepan ya. Kalau bahasa kita yang familiar, sampe yang disepan. Dan nanti ada bahan-bahan sampe betul. Ada bahan-bahan ini. Tadi seperti mungkin sudah dijelaskan terlebih dahulu ya oleh Bank Indonesia bahwa ada beberapa.